Guys, kali ni setelah saya berfikir masak-masak sampai hangus dah masak ni, jadi akhirnya saya nak rombakkan balik saya punya setup ni dan saya nak ubah setup ni menjadi setup yang keberapa entah yang kali dah berubah ni. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan rombakkan balik ataupun kita akan ubah setup dekat belakang ni yang korang nampak skrin ni. Jadi guys, buat korang yang tak tahu, sebenarnya saya dah beli monitor baru daripada Orus, okay? Jadi saya ubah monitor saya yang asalnya di sini merupakan ultra wide dan saya bagi standard ratio iaitu 16:9. Okay, sebelum ni saya pakai 21:9 dan bila saya main game dan saya record, ada macam-macam problem iaitu kadang-kadang hood dia pergi ke tepi. Lepas tu bila kita record tu dia macam tak synchronize sangatlah. Jadi saya rasa untuk nak buat video, benda tu macam kurang syok ah untuk orang nak tengok video saya. Jadi disebabkan saya nak meningkatkan lagi kualiti video saya, saya tambahkan lagi ataupun saya beli monitor yang baru. Jadi nama monitor tersebut merupakan Orus CV27Q. So basically monitor tu merupakan monitor yang mempunyai curve display 16:9 dan dia punya resolution 7:7. Dia punya resolution merupakan 2K display, okay? Dia selalu ada HD ataupun lepas tu atas tu dia full HD, and then atas lagi dia ada 2K, atas lagi dia ada 4K. Jadi saya dekat bahagian 2K tu. Dan yang paling best sekali, monitor ni dia mempunyai refresh rate yang agak tinggi iaitu 165Hz. Okey, di mana maksudnya korang boleh main game yang 165fps tanpa ragu-ragu, tanpa segan silu. Jadi selepas saya beli monitor, so saya rasa macam trigger sikit. Trigger sebab apa? Sebab ini merupakan monitor yang curve display dan dia punya resolution sampai 2K. Tapi saya punya monitor yang ni, ini monitor BenQ 27 inci juga HDR, tapi dia punya kekurangan dia, pertama dia full HD saja dan yang kedua dia flat. Okey, dia tak ada curve ke, dia tak ada sengit-sengit. Dan saya sebenarnya personally, saya suka benda tu semua orang kata sama-sama. Ah, jadi kalau monitor belah sini sama, belah sini pun sama, macam ini jawapan dia. Jadi saya tadi pergi ke kedai tersebut dan saya beli lagi satu monitor. Jap, saya pergi ambil. Jadi ini saya dah unbox malam sebenarnya. Okey, nampak tu. Baik, besar gila. Tak boleh muat. Okey. Ini alright, nampak daripada Orus. Game memang nice. Ataupun kalau korang yang kurang family sikit, dia ni Orus ni Gigabyte. Okey, brand ni semua sama dengan saya punya graphic card. Ini tak buka lagi guys. Masih suci ataupun sesuci nurul suci sesuci anurani. Jadi guys, saya dah switch kepada vlog punya mode, jadi korang akan rasa mungkin different sikit sound, tapi tak ada teruk mana kan. Okey, so saya nak tunjuk apa yang berlaku sebenarnya dekat saya punya bilik ni. Okey, jadi ini merupakan sikit lah runtuh tapi bukan full. Jadi kepada korang yang tengok ni, korang sangat beruntung sebab saya belum siap lagi full room saya, okay? So let's go. Basically saya punya bilik ni macam ni lah layout dia kan. Dia ada monitor, lepas tu ada gaming chair, right? So kalau kita turn back benda ni, alright, okay, kita turn back. Saya rasa better saya pergi, apalah, kita boleh biarkan dulu. So ini monitor yang saya baru beli semalam, okay? Memang nampak dengan wallpaper BMW tu. Nak beli ke bro? Ini yang monitor yang second monitor yang saya nak tukar, okay? Dan monitor yang lama saya berada di bawah ni, memang nampak agak huru-hara sikit dengan benda ni semua. So korang kena abaikan, jangan tengok lama-lama sebab nanti takut mata korang rasa beresit. Jadi ini monitor ultra wide saya daripada brand LG. Dan ini akan bertukar hak milik. Saya akan bagi kat kawan saya for free je, okay, sebab saya pun tak pakai. So ya, masih lawa lagi. Nampak tak? Semua masih tak ada kan? Tak ada cermin pecah ke apa ke. Memang condition mantul. Macam Syafiq Aiman pun lepas mandi lagi. Jadi kat belakang ni pun agak tak teratur sangat lah. Okay, bersepah sikit kan. Biasalah, kita nak buat rombakan memang tak nampak lawa lah. Ini saya punya Dyson, apa tu, kipas memang best gila kipas ni. Syafiq Mas, Syafiq Mas, penting Syafiq Mas kena ada. Jadi so far memang sekarang ni memang tak cantik, tapi sekarang ni kita nak ubah semua benda ni. Jadi yang pertama, of course kita kena turn off dulu kita punya PC. Okay, kita kasih tutup dulu semua, kita kasih shut down kita punya sistem, and then kita akan mulakan kerja kita. Okay,
Saya sebenarnya ada beli mousepad baru daripada Steel Series dan ini saiznya memang bapak besar punya. Okey, nampak tu. Jadi memang saya nak letak dekat sini. So yang Razer ni kita boleh kasi caw dia. Lepas tu kita akan letak Steel Series atas tu dan dia good to go, okey? Jadi guys, benda pertama yang kita akan buat merupakan kita akan ini. Nampak wire ni? Kita kasi cabut wire ni. Lepas tu kita cabut HDMI ni. By the way, HDMI saya pakai brand J5Crit supaya ini antara yang not bad jugalah. Okay, memang sedap pakai. Eh, ini bising lah benda ni. Aku dah turn off lah. So, kita dah buka dah kabel belakang ni. So, kita boleh turunkan headphone kita. Dan yang ni kita kasih ke tepi sikit. Ini pun kasih ke tepi sikit. Dan kita angkat benda ni. Rasa satu tangan boleh lepas tak? Nampak steady baik tangan aku. Berat baik. Gila lah. Sekejap, kita buat keluar. Okay guys, now monitor ni kita kasih keluar juga. Sebab apa? Sebab kita nak letakkan mousepad ini. Right? Nampak ni mousepad ni yang besar ni ke atas dia ni. So yang pertama sekali apa benda saya nak buka je ni. Just cabut je HDMI cable. Okay guys, so dah buka HDMI dengan power cable. Kita alihkan benda ni ke tepi. Speaker kita kasih ke tepi sikit. Speaker ke tepi, tepi. So asalnya dah boleh angkat dalam ni. Okay, ni wire ke tepi. So bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, steady, steady bro, steady bro, steady bro. Nampak ni bentuk dia curve guys. Nampak tu. Oh lama, memang baik lah. Alright guys, so apa yang peliknya dekat setup saya kali ni? Saya punya mousepad ni straight, tapi saya punya meja ni sebenarnya dia agak melengkung sikit. Tapi it's okay, masih boleh dimaafkan. Kita letak balik monitor kita dekat atas tu dengan penuh berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, so now kita nak pergi buka monitor ni. Pertama ni ada macam, rasa macam latch je, betul tak? Bukan, sini. Sini kot. Alright, buka sini. Alright, ketat pula benda ni. Okay, nice. Nice, okay, nice. Okay, buka macam ni. So, ini buka agak. Oh, okay, nice. Very nice, very nice. Okay, fuh, lama. Kita buka. Okay, ini yang ada kat dalam dia. Okay, so ni kita kena buka. Guys, nampaknya yang ni kena pakai dua tangan. Satu tangan tak mampu. So, kau tengok je lah macam, macam mana saya buat, okey? Bersihkan jiwa dan suci lebaran. Bapak berat monitor ni, bye. Berat, noh. Apa yang korang boleh nampak dekat ini yang panggil polystyrene. Okay, so yang pertama kita dapat ni. Ini merupakan dia punya kaki dia. Okay, tanpa kaki ni, siapalah dia. And then, dia akan reveal monitor ni. Ini merupakan dia punya itu kaki. Ini tangan dia. Ini tangan dia. Okay, so kita keluarkan jap tangan dia. Okay, ini badan dia. Nampak tu. Jadi, cara dia untuk kita pasang monitor ni sangat simple. Okay. Alright guys, sekarang kita dah buka benda ni. Jadi, yang pertama, kita kena ambil kaki dia ni. Okay, tangan. Ambil tangan ni, ni ada macam speaker sikit. Just open it. Dan korang just keluarkan dia. Oh, dia punya tangan ni punya lah berat. Okay, so korang nampak benda ni. Dia macam ada 1, 2, 3, 4 ni. Okay, korang just letak benda ni dekat atas ni. Perlahan-lahan eh. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, nampak ni. Dia dah masuk. Korang just turun ke bawah. Dia dah, bila dia dah nampak macam ni. Bila ada ruang, just pressure sikit, tolak. Alright. Dia dah lock. Okay. Korang akan nampak kaki yang bernama Aorus. Okay, Aorus ni dia punya brand lah. Jadi, korang placekan benda ni dekat atas. Okay, skru kat sini korang kena masukkan dekat dalam ni. Okay, jadi macam ni. Macam ni. Yap. Lepas tu dah masuk sini, dah lock. Bila korang dah lock, just pusingkan benda ni. Pusing je skru ni. That is my dream.
Yes, dah pasang enggak? Tengok ni. Dah pasang dua. So nak tunjukkan dia ni barulah. Bukan masa aku macam senah. Nak membuktikan benda ni baru. So compare lah benda ni. Okay, satu. Lagi satu pula guys. Sini. Dua. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Wow. Wow, duit aku habis. Wow. Alright guys, jadi saya dah selesai set up saya punya monitor semua dengan mousepad apa semua kan. Dan korang tengok tiba-tiba baju lain kan. Ya, sebab hari ni hari yang seterusnya. Sebab semalam weh, penat weh, dah tengah malam buat-buat. Rasa letih juga. Tapi hari ni kita ada special guest. Okay, kita ada special guest. Korang rasa siapa? Korang rasa siapa? Teka dulu kat komen bawah. Cepat saya bagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tet salah. Review sikit buka, review sikit buka. Ya, haras namanya. Aku sebaik aku tutup dulu. Nanti kan bunyi lagi. Aku jangan tunjuk aku punya monitor setup baru. Macam mana? Apa pandangan kau? Boleh duduk, boleh duduk, boleh duduk. Duduk, 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 duduk. Okey, okey, okey. Alright, macam mana? Wah. Tak nak balik. Duduk sini. Ya, yes, itu dia. Jadi aku baru tukar gaming monitor ni dua set. Kalau kau boleh tengok dia tepi ni, dia punya curve line dia. Yang belakang tu ini. Ini saya gantung benda tu. Sekali tercabut, koyak tu saya punya dinding. Ini paling best lah. Ini paling best. Jadi kalau kau tengok sini, sekarang ni curve benda tu dia nampak dia macam melengkung. Dan sebenarnya dia terus melengkung. Wow. Oh, memang kehandsoman lah. Okay. Jadi macam mana kau rasa, sedap tak? Kau nak buat kerja? Aku rasa benda ni best sebab kalau Ultra Wide yang sebelum ni dia wide sangat sampai video jadi macam nak edit tu susah. Yang ni dia okey. Dia 60x9 ni. 60x9. 60x9 tapi dia curve. So nampak features realistic. Weh, kita. Aku nak bagi tu surprise kat kau ah. Surprise kan. Okey. Aku nak bagi kau aku punya gaming monitor ni. Yes, gaming monitor LG ni guys. Kita akan bagi haras lah orangnya. Ya, kau boleh bawa balik. Ini 34 inci 144Hz. Di mana maksud dia 144fps kau boleh main game. Kau ya. Ultra wide full HD. Apa benda, tak ada masalah, tak ada apa semua. Ada crosshair, kau boleh main tipu, main game. Setup kali ni saya sangat berpuas hati. Alhamdulillah selesai juga. Total cost habis dekat RM5,000 jugalah untuk semua setup yang ni kali ni punya. Okey, kita upgrade monitor je baru. Okey. So sampai di sini saja video kita pada hari ni. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe channel ni down below. Dan kita akan jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao. Bye. Bye.